Sebelum itu kita putar dulu intronya. Nah, apakah teman-teman bertanya-tanya kenapa tangan villager selalu di tengah? Nah, kalau begini saya sudah tahu ya. Jadi saya akan membagi-bagikan info kenapa tangan villager seperti ini. Oke? Nah, ini menurut saya ya, ada teori dan juga ada bukti yang agak sedikit kuat. Ini hanya bukti-bukti sedikit yang lemah ya teman-teman, tidak dipastikan itu bagus atau nyata itu. Nah, jadi pertama, ini teori yang lemah ya, Nah, jadi untuk teori yang lemah ini, mereka ini mengikuti ciri khas suku mereka, yaitu dengan melipatkan tangan mereka sendiri. Begitulah cara mereka mengetahui suku-suku mereka. Kedua, mereka malas membuka tangan mereka sendiri.